Tokoh nasional yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Pilihan capresnya tersebut diungkap dalam acara pidato kebangsaan Prabowo di Diandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan Dahlan Iskan pun disambut oleh Prabowo. Acara dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Yusuf Martak. Dalam sambutannya, Dahlan Iskan menyatakan dukungannya kepada Prabowo Sandi di Pilpres 2019. Dahlan Iskan menilai 5 tahun lalu ia menganggap calon presiden Jokowi memiliki program yang mampu menciptakan perubahan dengan revolusi mental. Namun, Dahlan Iskan menilai janji Jokowi tidak terwujud selama periode pertama pemerintahannya.